Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial cara mengganti nama WiFi atau SSID di router WiFi D-Link, khususnya D-Link punyanya First Media. Langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kita langsung konekin dulu ke WiFi First Medianya atau nama WiFi yang sebelumnya yang ada di D-Link. Kebetulan di sini nama WiFi-nya itu Rizel. Kita connect dulu. Lalu kita coba masukin passwordnya. Oke, statusnya sudah terhubung. Nah, untuk masuk ke web konfigurasinya si D-Link ini, kita masuk ke alamat IP-nya itu. Kita lihat aja di WiFi yang di Rizel-nya, kita pilih. Terus kita lihat ini ada lanjutkan, kita pilih lanjutkan. Nah, di sini ada alamat IP-nya. Yang kita gunakan itu alamat IP nih, ya gateway yang 192.168.253.253. Oke, setelah kita mengetahui alamat IP-nya, langsung kita ke web browser atau Google Chrome. Di sini saya pakai Google Chrome. Kita ketik di penelusuran alamat IP-nya tadi 192.168.253. titik 253. Oke, kita enter. Nah, apabila terjadi seperti ini, dia minta apa namanya verifikasi keamanan. Ya, kita lanjut aja, kita lanjut lanjutan. Nah, di sini ada lanjutkan ke 192.168.253.253. Nah, kita pilih aja lanjutkan. Nah, nanti kita langsung masuk ke web konfigurasinya D-Link. Di sini tertera D-Link, model name-nya DIR612, hardware name-nya A1, firmware version-nya versi 1.01. Nah, di sini dia minta admin password. Untuk admin password defaultnya itu biasanya admin. Kita coba admin. Kita coba login. Nah, oke. Kita udah berhasil masuk ke web konfigurasinya si D-Link. Selanjutnya, untuk merubah nama WiFi atau SSID-nya, kita bisa langsung pilih setting. Di toolbar yang di atas itu ada home, setting, future, dan management. Kita pilih yang setting, lalu kita pilih wireless. Nah, di sini kita bisa lihat ada SSID atau nama WiFi yang sebelumnya itu yang Rizel, passwordnya 1234578. Nah, ini nanti yang kita akan rubah atau kita ganti. Terus kita lihat di advanced settingnya. Di sini ada security mode-nya, terus WiFi channel-nya. Oke, ini kita lanjutkan. Kita coba ganti yang nama WiFi-nya ini yang sebelumnya Rizel. Kita ganti jadi Senggol Bacot. Passwordnya juga kita coba ganti.
kita ganti 4-nya 4 kali, A-nya 4 kali. Untuk security mode-nya, WiFi channel-nya ini dibiarin aja, nggak apa-apa, default aja. Terus selanjutnya kita langsung save. Otomatis nanti nama WiFi-nya terganti dan otomatis kita bakal disconnect. Nah, kita lihat di pengaturan WiFi di handphone kita apakah SSID-nya sudah kerubah. Nah, di sini udah kerubah, yang tadinya Razel jadi Senggol Bacot dan ini udah otomatis terhubung. Yang tadinya Razel udah nggak ada ya di settingan karena udah diubah. Oke, itu aja yang perlu dilakukan untuk merubah nama WiFi atau nama-nama SSID untuk router WiFi D-Link, khususnya D-Link yang biasa dipakai provider Plus Media. Ya, cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau masih ada pertanyaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.